Hai, assalamualaikum semua. Apa khabar korang? Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, video seram kita pada kali ini, kita bagi tajuk kisah seram rumah opah ataupun pengalaman seram dekat rumah opah. Sebenarnya, baru je kan hari tu kita publish satu video ni, tajuk dia lebih kurang sama, pengalaman seram rumah opah, tapi yang cerita yang itu tak ada kena-mengena langsung dengan cerita kali ni. Cuma sebab kejadian tu berlaku dekat rumah opah dia, rumah atuk dia kan. So, kita bagi tajuk yang sama je lah, tapi kita buat part 2, okey. So, dalam video kali ni, sebenarnya ada dua cerita daripada dua individu juga dan saya rasa kisah kali ni sangat-sangat menarik dan sangat menyeramkan. Dah sedia? Jom kita mula. Okey, kisah yang pertama ni dia bagi tajuk dilawat oleh siapa. So benda ni berlaku masa Azil ni belajar dekat sekolah menengah. Jadi masa tu family Azil ni dengan sedara mara dia yang lain berkumpul dekat rumah atuk dia yang diorang panggil opah lah. Katanya tak silap masa tu raya haji. So diorang berkumpul ramai-ramai nak sambut raya haji sama-sama. Bila dah ramai-ramai berkumpul, memang macam-macam lah aktiviti kan, bergelak ketawanya, sukerianya, diorang pergi mandi laut, buat BBQ semua, lepas tu main masak-masak macam main pondok-pondok pula, taklah diorang masak-masak sama-sama, lepas tu macam-macam lagi lah acara yang diorang buat. Yang kanak-kanak pula sibuk duk main lari-lari kan, katanya diorang duk buat aktiviti sukaneka bersama-sama, memang riuh sangat lah dekat rumah opah diorang. So nak dijadikan cerita, pada malam tu memang penuh satu ruang tamu bergelimpangan diorang semua tidur. Dan katanya ada satu family tu tidur dekat depan TV, ada satu family dekat ruang tengah sana, dah tu ada juga family yang tidur dekat depan pintu. Boleh bayangkanlah memang penuh dalam rumah tu. Dah tu dia dengan geng-geng dia pula, geng-geng kanak-kanak ni, tidur dekat dalam bilik. Kiranya ikut suka hatilah, kau nak baring dekat mana, tidurlah dekat situ macam tu kan. Sebenarnya mak dia pernah cerita tau, biasanya bila dah ramai-ramai berkumpul macam itu, akan ada yang datang melawat tengok cucu cicit dia. Cuma masa tu Azil ni tak ambil pok sangat lah dengan cerita-cerita macam gini kan. Iya ke mak ni, pandai-pandai je lah kan. Lagipun dia tak faham sangat lagi apa benda yang mak dia ceritakan tu, siapa je yang datang melawat kan. Dan malam kedua dia stay dekat kampung dia tu, malam tu dia ambil keputusan nak tidur dekat dalam bilik, nak tidur dengan sepupu dia yang lain. Yang kelakornya, ini tak ada kena-mengena dengan cerita tau. Baca punya baca, rupa-rupanya dia perempuan. Kita dah bagi nama Azil dah. Okey, kita tukar sikit. Nama sebenar dia, nama panjang dia Azlia tau, perempuan. Tapi orang panggil dia Azil je. Ha, engkau suka hati. Jadi malam tu dia decide nak tidur dalam bilik dengan sepupu-sepupu dia yang perempuan-perempuan ni lah, yang gegel kan. Lepas tu dia orang sembang. Sekali tengok jam, dah pukul 11 malam dah. Rumah tu ni biasanya diorang ni semuanya tidur awal tau. Pukul 10 macam gitu senyap sunyi dah. Tahu-tahu je bunyi dengkur je. Dah tu dengkurnya pun macam-macam irama pula kan. So masa tu diorang ni ambil keputusan nak tidur jugalah, sebab yelah dah pukul 11 malam kan. Dan tak tahu macam mana, tengah-tengah sedap dia tidur tadi, tengah sedap dia ulit mimpi tu, boleh pula tiba-tiba je dia terjaga, dia tersedar. Dia cakap agaknya kalau nak jadi sesuatu yang seram ni memang macam tu kot, akan tersedar kan. Lepas tu barulah ada pengalaman seram tu. Jadi dalam gelap malam tu tambah pula suasananya sunyi kan, yang dengarnya bunyi dengkuran orang kat luar sana je. Tiba-tiba dia terdengar ada bunyi orang berjalan tau. Jadi sebenarnya dia tidur dalam bilik tadi pun, pintu biliknya tu dia tak tutup tau, dia buka luas-luas. Jadi dia boleh nampak dekat ruang tengah tu, ruang tengah rumah atuk dia tu, dia boleh nampak semua benda. So masa tu dia dengar bunyi tok tok tok, seolah-olah bunyi macam orang berjalan guna tongkat. Jadi dia pun terus perhati je kan, pasang telinga lah nak dengar baik-baik betul ke apa yang dia dengar ni. Sekali dia bunyi lagi tok tok tok. Masa tu dia pejamkan separuh mata dia, lepas tu separuh lagi macam dia apa orang kata macam mengintai macam tu lah kan. So masa tu dia intai je dekat ruang tamu sana, dan sambil-sambil dia dengar, dia perhati je bunyi tu ada lagi ke tak. Dalam masa yang sama pun sebenarnya bulu roma dia ni habis dah menegak. Jadi masa tu lebih kurang dalam 2 minit jugalah sunyi je kan, tak ada dah bunyi tu. Tak lama lepas tu, lepas je 2 minit, bunyi tadi datang lagi, tok tok. Lepas tu senyap balik. So dia cakap benda yang dia dengar tu seolah-olah macam dia tengah berjalan tau, berjalan guna tongkat,
tuk, tuk, tuk. Lepas tu dia berhenti. Lepas tu bunyi lagi. Jalan lagi kan? Jalan berhenti, jalan berhenti. Dan tiba-tiba dalam keadaan mata dia yang separuh tertutup tadi kan, dia macam mengintai je. Dari situlah dia nampak ada sesosok tubuh lelaki yang tengah berjalan menggunakan tongkat tau. Memang bunyi tongkat tu sebiji dengan bunyi yang dia dengar sebelum ni. Tuk, tuk, tuk. Dah tu dia perasan lelaki tadi berjalan menuju ke arah pintu bilik yang terbuka luas tu. Pintu bilik yang dia tengah tidur sekarang ni. Jadi lelaki ni sampai je dekat muka pintu tu kan, muka pintu bilik tu, dia berhenti. Lepas tu dia perhatikan seorang demi seorang demi seorang yang ada dekat dalam bilik tu. Termasuklah diri dia tau. Jadi dia yang nampak penampakan tu, dia cuma diam je sambil-sambil bacalah ayat-ayat suci Al-Quran dalam hati ni kan. Dan dia macam buat pura-pura tidur, konon-kononnya macam dia tidur lah, padahal dia nampak apa penampakan tu semua. Dah tu dia berdoa lah dalam hati, semogalah makhluk ni tak nampak dia dan tak tahu kata dia nampak. Katanya hampir 2-3 minit macam gitu, makhluk tu perhatikan diorang ni semua. Sekejap je, tapi dia rasa macam 20-30 minit tau. Dia punya debor tak payah cerita lah. Sepupu-sepupu dia yang lain pula sedap je tidur tau. Dia seorang je yang kena hadap dengan semua ni. Dan dalam 2-3 minit macam itu, makhluk tadi pergi ke arah dapur. Katanya tak tahulah apa yang dia buat. Time tu dia cakap memang peluh gila lah. Tapi dia bersyukur juga sebab makhluk tu tengok je kan, pandang je seorang kan, tak ada buat benda-benda yang yalah boleh menakutkan orang. Cuma dia perasan daripada gaya pakaiannya tu seolah-olah macam zaman-zaman Piramli dulu tau, zaman 60-an punya pakaian tu. Cuma dia tak nampak lah wajah makhluk ni, sebab bila dia tengok betul-betul, muka dia tu seolah-olah macam kabur tau. Jadi dia fikir mungkin betul lah kot yang mak dia cakap, ya kalau dah berkumpul ramai-ramai macam itu, akan ada yang datang melawat, melawat anak cucu dia kan. Okey, kisah yang kedua ni pula dia bagi tajuk Melawat Rumah Atuk yang Bangsa Cina. Okey, kita bagi nama samaran dia sebagai Sherry. Jadi Sherry nak berkongsikan pengalaman dia dan juga keluarga dia. So katanya Sherry ni sebenarnya anak kacukan Cina dan juga Melayu. Ayah dia Melayu, maknya pula berbangsa Cina. So kisah yang dia nak kongsikan pada kali ni adalah berkenaan dengan keluarga Cina dia, yang sebenarnya keluarga Cina dia pun rata-ratanya dah memeluk agama Islam dah. Jadi kisah pertama, dia diganggu dengan penunggu rumah nenek dia. So, mak ayah dia sebenarnya pernah bagi tahu masa dia kecil-kecil dulu, Sherry ni dia boleh melihat makhluk-makhluk yang kita tak boleh lihat ni tau. Cuma dia sendiri dah tak ingat langsung dah tentang semua tu. Dia pun tak pernah ingat kata dia pernah nampak penampakan-penampakan ni semua. Tapi sebab ialah dah kena dekat anak sendiri, of course lah mak ayah dia ni macam ingat sangat apa yang dah berlaku satu masa dulu kan. So daripada cerita mak dengan ayah dia ni, masa dia berumur, masa Sherry ni berumur 3 tahun, Sherry dengan sepupu dia yang berumur 2 tahun masa tu, diorang main sama-sama tau dekat rumah nenek dia lah. Nenek yang Cina ni kan. Jadi nenek dia pula, walaupun bangsanya Cina, tapi gaya hidupnya tu lebih kepada tradisi Melayu tau. Sebab katanya diorang macam dah lama sangat dah tinggal dekat kampung Melayu. Jadi rumah nenek dia ni ada 3 tingkat. 2 tingkat atas tu yang adanya bilik-bilik adik-beradik mak dia je. Dan adik-beradik maknya ni ramai tau. Ada 12 orang. Ramai kan? 12 orang kalau bangsa Cina memang ramai lah. Jadi ceritanya masa Cheryl ni leka tengah bermain kan. Dan Cheryl ni dia panggil ibu dia. Lepas tu dia cakap, tu, 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 sambil tunjuk dekat shiling rumah nenek. Jadi masa tu sebenarnya dia main dekat tingkat yang paling bawah sekali tau. So, mak Sherry ni pun macam heran lah kan. Dan dia tanya, kenapa, 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 nampak apa, apa benda macam tu kan. Banyak kalilah tanya. Sepupu dia yang umur 2 tahun masa tu kan, terus menangis, meraung-raung macam tu. Dah tu makcik dia pun macam pujuk-pujuk lah anaknya tu kan. Dan tak semena-mena, diorang dengar ada bunyi orang berlari ulang alik dekat tingkat atas sana. Katanya mak dia pun pelik juga sebab dekat tingkat atas sana tu kosong tau. Sebab masa tu, nenek dia, atuk dia dengan family makcik dia dan juga family dia je yang ada dekat rumah tu. Dan semuanya ada dekat tingkat bawah. Tak ada siapa dekat atas sana tau. Masa tu Sherry ni ulang lagi. Dia tunjuk kat atas tu. Lepas tu dia cakap, tu, 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 tunjuk-tunjuk macam tu kan. Banyak kali tau. Maknya pun tengoklah ke arah shiling. Dan lepas dah dongakkan muka ke arah shiling tadi, maknya nampak ada lembaga hitam yang tengah merangkak dekat shiling tu. Dah tu maknya cakap lembaga tu kaki dia panjang tau, dengan bulunya yang lebat
hebat gila. Mak dia tadi pun terus panggil nenek dia. Dan nenek dia ni bawa satu minyak ni tau. Dia sapu-sapu minyak tu dekat muka Cheryl dengan muka sepupunya Cheryl ni. So lepas dah sapu minyak tadi, barulah dia orang berdua ni tertidur. So masa duduk bercerita tu, Cheryl pun tanyalah kan, apa benda yang mak nampak tu kan. So mak dia cakap itu adalah penjaga rumah. Dan masa tu macam Cheryl terfikirlah, patutlah nenek kan, kadang-kadang tu dia keluar rumah tapi tak kunci pun rumah tu tau. Okay, kisah Cheryl yang kedua ni dia bagi tajuk rumah bomoh yang kosong. So masa kecil dulu dia boleh tahan lasak sebenarnya tau. Yelah, walaupun dia perempuan tapi sebab dia anak tunggal, lepas tu dia berkawan pula dengan sepupu-sepupunya, sepupunya tu pula semuanya lelaki. Jadi faham-faham je lah, bila kita seorang perempuan selalu bergaul dengan lelaki kan, kelasakannya tu memang akan berjangkit lah. So katanya masa tu jiwa dia macam agak buas sikit berbanding dengan kanak-kanak perempuan yang lain. So dia dengan sepupu-sepupu dia ni ada satu game ni tau. Ada satu permainan yang selalu dia orang main. Dan permainan ni dia gelarkan sebagai adventure. Bahasa Inggeris dia punya ni game. Jadi game adventure dia ni adalah game masuk ke rumah kosong. So selang dua rumah daripada rumah nenek dia ni sebenarnya ada satu rumah kosong tau, yang mana pada masa tu dia tak tahu lagi kata rumah tu sebenarnya adalah rumah bomoh yang dah meninggal. Sakanya pula anak-anak bomoh ni tak nak warisi, tak nak ambil. Jadi saka tu ada tinggal dekat dalam rumah tu, kononnya macam tunggu tuan baru dia, macam tu lah kan. Jadi masa dia budak-budak tadi, dia nak main game adventure ni, diorang nak kena masuk ke dalam rumah bomoh ni tau. So masa tu diorang nak kena masuk ikut pintu depan dan keluar ikut pintu belakang. Jadi mula-mula diorang masuk tu, diorang masuk ramai-ramai. Diorang masuk semualah geng-geng ni kan. Masuk, lepas tu keluar ikut pintu belakang. Dah tu, diorang tetapkan dua orang masuk rumah tu, keluar ikut pintu belakang. Dua orang lagi masuk rumah tu, keluar ikut pintu belakang. Dan last kali, diorang suruh sorang-sorang-sorang masuk, keluar ikut pintu belakang. So itulah dia punya gamenya masa tu. Jadi diorang satu geng ni ada 6 orang. Rumah tu pula agak besar tau, lengkap dengan set sofa, meja, cermin, almari, semua ada. Tapi semuanya berhabuk lah. So nak jadikan cerita, masa Cheryl ni masuk, yang dia kena masuk sorang-sorang tu kan, dia masuk, dia pergi ke arah ruang tamu. Lepas tu dia berjalan ke arah dapur dan dia nak pergi ke arah pintu belakang lah yang ada dekat dapur tu. Tiba-tiba je dia rasa macam dia ditolak. Lepas tu dia tersembam dekat lantai tau. Masa tu dia pun bangun lah kan, dan tiba-tiba sofa bergerak sendiri dari tempat asal dia pergi ke arah dia, bergerak sendiri tau. Bayangkan depan mata dia, dia nampak benda tu. Katanya masa dia nampak tu seolah-olah macam orang tengah main magic. Okay, lepas tu dia dengar ada bunyi tapak kaki tau, dan dia disergah oleh sesuatu. Hoi, macam tu. Suara yang dia dengar tu sangat garau dan bergema dekat seluruh rumah tu. Apa lagi lintang pukang lah dia lari kan, katanya tak cukup tanah dah, lari dia tahu. Jadi pada masa tu 3 hari dia terkena gata-gata kulit. Dan dia cakap seksanya Tuhan je lah yang tahu, tak dapat tidur malam, lepas tu garu situ garu sini. Dan dia cakap dia sendiri pun tak ingat dah macam mana dia boleh sembuh. Tapi mungkin maknya guna asap tempurung kelapa kot. Dia bakar tempurung kelapa tu, ambil asapnya, lepas tu kenakan pada tubuh apa anak dia tu kan, pada badan anak dia. Mungkin macam gitulah. Okey, kisah yang ketiga pula, drama Cina pada pukul 3 pagi. Jadi atuk dia ni suka sangat tengok drama Cina yang 70-an 80-an macam tu tau. Ala-ala macam P. Ramlee lah, hitam putih kan. Atuk dia suka tau tengok filem yang macam gitu. So sebab atuk dia ni ada masalah pendengaran sikit, jadi volume TV-nya tu memang akan dipasang dengan kuat lah. Katanya sampai dekat tingkat atas sana pun boleh dengar juga. So sepupu dia ni tinggal dekat rumah nenek dia dalam 1-2 macam tu. Dan masa tu juga tingkat paling atas sebenarnya dah tak ada orang duduk dah. Bilik-bilik kat sana pun dah dijadikan store. So sepupu dia ni duduk dekat tingkat yang tengah-tengah tu kan. Kan ada 3 tingkat tadi kan. Dah tu dia tinggal sorang-sorang dekat dalam bilik tu. Nenek dengan atuk dia dah lama dah pindah dekat tingkat bawah sekali. Sebab yelah tak perlu dah nak daki tangga kan, nak naik tangga lagi, tak perlu dah. Lagipun diorang macam dah tua, so tak larat jugalah kan. Dan nak dijadikan cerita, ada satu malam tu dalam pukul 3 pagi macam itu, sepupu
Cheryl ni terjaga masa dia tidur sedap kan. Terjaga pukul 3 pagi tau. Lepas tu dia dengar bunyi bising je dekat bawah ni. Macam drama yang selalu atuk dia tengok tu. So dia pun heran jugalah. Ish, mustahil lah atuk dia bangun 3 pagi macam ini kan. Lepas tu duk layan drama semua. Ke atuk dia ni lupa nak tutup TV. Macam tu lah dia punya fikiran tu. Bunyi yang dia dengar pada masa tu memang macam bunyi drama. Ada suara perempuan menangis, ada yang ketawa, lepas tu ada suara lelaki yang menyanyi dan ada juga yang marah-marah. Jadi sepupu Cheryl ni pun turunlah ke tingkat bawah. Kononnya macam nak tolong tutupkan TV untuk atuk dia lah kan. Nak tengok juga betul ke TV yang terbuka. Bila dah turun ke tingkat bawah tu, ruang tamu gelap gelita tau. Tak ada nampak cahaya TV langsung. Tapi bunyinya tu dia masih dengar lagi. Sampai saat tu pun dia dengar lagi bunyi tu semua. Dia pun apa lagi terus naik ke tingkat atas balik. Tapi masa dia tengah panjat tangga tu satu-satu dan bunyi yang dia dengar pada masa tu makin kuat tau. Dah tu tiba-tiba je semua bulu rambut dia meremang. Rupa-rupanya bunyi yang dia dengar tu daripada tingkat 3, tingkat yang paling atas sekali. Yang mana confirm dah tingkat tu tak ada orang duduk. Dah kosong, dah jadikan store lah. So malam tu dia punya takut, dia pun pergilah tidur dengan atuk dengan nenek dia. Itulah ceritanya. The end. Okeylah, saya rasa sampai di sini untuk video kali ini. Saya harap korang sukakan video ni dan macam biasa, kalau korang sukakan video ni, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.